Jadi kita mulakan dengan peringatan ayat yang semua kita selalu dengar, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Jadi kehadiran kita adalah atas kesanggupan kita yang sebelum-sebelum ni. Memang kita dah menyanggupi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul amanah yang enggan diterima oleh langit, bumi dan bukit bukau. Tapi setelah menerima tu, Allah sebut sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Bukan zalim dan bodoh kerana menerima amanah tu. Kan? Bukanlah sebab menerima amanah tu dia dianggap bodoh. Kan? Bukanlah kerana menerima amanah tu dia dianggap zalim. Tapi dia dianggap zalim dan bodoh kerana sudah menerima amanah tapi tidak melaksanakan amanah tu. Zalimlah kan? Ataupun dianggap bodoh kerana telah mendapat peluang hebat untuk meraih pahala yang besar tapi dia tak rebu. Bodoh tak? Bodohlah, jahulah kan. Maknanya dia tak menghargai peluang tu. Di mana kalau dia betul-betul melaksanakan tanggungjawab tu, kalau betul-betul dia menunaikan amanah yang telah disanggupi tu, maka dia mempunyai peluang untuk mendapat ganjarannya tak ternilai. Tapi ditolaknya. Jadi kita tak maulah kan termasuk dalam golongan tu. InsyaAllah. Jadi maknanya sentiasa kita hargai peluang ini.